Oke, kali ini aku mau sharing ya cara cepat ya membersihkan make up. Sebelum ke video, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan like semua video yang aku punya dan pastikan klik tombol lonceng biar kalian tahu setiap aku punya video baru dan pastikan share ya ke sosial media kalian. Terima kasih. So, keep being pretty and lovely. Oke, kali ini aku mau sharing ya cara cepat ya membersihkan make up when we are in a rush. Waktu kita buru-buru banget ya. Ini adalah produk favorit aku. Ini adalah facial cleansing wipes, deep cleansing and exfoliating dari Watsons. Jadi ini cocok banget ya kalau misalnya kita bawa kemana-mana. Misalnya kita lagi acara atau lagi kayak misalnya aku habis perform gitu dan mau lanjut ke tempat selanjutnya yang tidak perlu membutuhkan make up. Lain kalau misalnya pekerjaan yang harus membutuhkan make up dan setelah itu kita langsung misalnya pergi ke tempat yang nggak perlu pakai make up kayak gini. Ini adalah cara gampang dan praktis banget ya. Jadi aku cuma membersihkan make up dengan tisu ini, tisu andalan ya dari Watsons. Jadi dia itu macam-macam jenisnya, macam-macam. Aku ambil yang warna hijau karena ini dia ada dua sisi. Sisinya itu yang kayak gini nih, yang untuk exfoliating, jadi dia mengangkat nanti itu makeup kita, dan juga ini bagian seperti biasa, dan ini adalah tisu basah gitu, cleansing wipes ya. Jadi pokoknya dia nih double, dual texture ya, jadi teksturnya beda, ada yang kayak gini yang kasar dan juga ada yang lembut, tapi kasarnya yang gak sampai menyakitkan ya. Jadi aku biasanya aku lipat dua kayak gini dulu. Ini udah lipat kayak gini kan? Nah, aku lipat lagi kayak gini. Nah, setelah itu aku lipat ke bawah dua kayak gini. Nah, kayak gini. Tinggal kita bersihkan. Ini aku udah lepas belum mata palsu atau fake eyelashes. Jadi, kalau misalnya udah lipat dua kayak gini, aku ini langsung bagian mata dulu. Nih. Jadi dia dengan mudah terangkat segala eyeshadow ini. Ini kalau misalnya udah, nih dua sisi, tinggal kita buka lagi sisi yang ini, terus kita lipat dua lagi untuk bersihin alis. Terus nih yang masih bersih buat bibir. Kan udah nih sisinya, terus tuh kalian buka aja sisi yang kotor ini tadi kan, ini masih ada nih sisi yang bersih, bisa buat bagian hidung dulu. Kalau gue sih gini caranya tuh, terangkat kan semuanya, karena memang tekstur yang kasar ini itu yang buat angkat make up dan sekaligus sel-sel kulit mati. Namanya aja dia deep cleansing and exfoliating. Sudah nih, udah sisi yang ini udah kotor, tinggal sisi yang sebelahnya, tinggal buat di seluruh muka kayak gini. Diusap keluar bagian luar gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, udah terangkat semua make up-nya dan lihat muka udah bersih. Dan aku mau finishing-nya, aku ambil lagi satu. Tetap menggunakan yang bagian yang tekstur kasar, cuma aku usapnya dengan lembut aja, dengan santai. Dengan rileks gitu untuk pembersihan finishing. Pembersihan terakhir gitu. Oke, udah bersih. Terus kalian balik nih untuk di
tekstur lembut di sebelahnya, itu bisa buat finishing juga untuk biar lebih segar gitu di tap-tap. Oke, ini udah bersih, cuma menggunakan 2 lembar dari Facial Cleansing Wipes by Watson. Jadi ini praktis banget, kalian tinggal bawa, taruh di tas. Jadi kalau misalnya buru-buru habis make up atau aduh mau hapus make up sesegera mungkin, atau mau langsung pergi jalan dan gak mau pakai make up yang wow gitu, pengen fokus-fokus aja nih, bisa banget. Pokoknya ini andalan cuy, andalan gue, andalan aku, andalan Eke ya. Jadi buat kalian bisa langsung coba nih, solusi untuk muka bersih seketika dari make up. Jadi itu dia sharing-sharing dari aku, cara membersihkan make up secara singkat, padat dan jelas, dan pokoknya gercep banget. Semoga bisa membantu kalian untuk mengatasi segala hal yang membuat kita lebih singkat waktu tapi tetap efektif. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye.